"Wah, kenapa Wak sampai malam kemarin nenun?" misalnya gitu kan saya pulang. "Kemarin soalnya ada jin datang ke sini," gitu. Jin? Wah, ini gitu. Antara percaya dan tidak percaya. Dia selalu bilang bahwa ada temen yang nemenin dia. Jangan saya pikir dia semacam itu deh. Dari kecil dia punya temen main kecil gitu loh. Ngangon topong, maksudnya ngangon topi, duduk di sini. Wah, saya ini gila atau gimana gitu. Lucu sekali dia. Tapi dia itu menjadi apa ya, kekuatan ekonomi keluarga saya tuh sebenarnya. Hoki sekali dia. Gue gak pernah dia jual kain murah. Sakit jiwa kok sih mendengar orang lain jual zaman itu berapa ratus itu. Dia sudah 10 jutaan. Lu kalau mau beli ke gue segini, biar pembuat, bupati, siapa itu. Ini enak berdiri. Tapi dia bisa murah hati itu kayak orang dari asap itu. Dia malahan turun tangan. Wah, dia mau memecahkan teka-teki kenapa warna ini tidak sama dengan warna. Jadi dia eksperimen loh waktu itu. Makanya dia bilang warna coklat kopi itu paling susah. Jadi bukan coklat-coklat sembarangan. Dia bilang cek cek kayak warna barak nih kelala apa cepuk madu nih kena lo. Lukisan klasik Kamasan, dia itu datar ya, enggak ada perspektif, enggak ada volume, enggak ada gelap terang, flat ya. Kalau wayang kulit kan setengah muka, kalau Kamasan 2/3 ya, kelihatan satu lagi mendekati apa, wong dia. Warna Bali itu dari alam. Kalau warna kuning emas itu dulu didapat di Pulau Serangan. Batunya itu namanya batu pere. Kalau warna biru dari daun taum. Warna hitam dari buah camplung, putih dari tulang babi guling. Yang paling sering dicari ya untuk dekorasi di merajan atau sanggah. Tidak ada yang tahu tentang sejarah Geringsing. Mungkin Geringsing ini itu dibawa dari India. Paling tidak tekniknya. Cuman di India, bedanya dengan Geringsing, kalau di India mereka banyak sekali menggunakan warna, sedangkan di Tenganan hanya 3 warna. Ada warna merah, hitam, dan kuning. Tafsiran saya bahwa ketiga warna ini adalah simbol dari elemen vital dalam hidup ini. Seperti merah itu adalah simbol daripada api, hitam itu simbol air, dan kuning itu simbol daripada udara. Nah, orang tidak akan bisa hidup tanpa salah satu elemen vital ini. Dengan
pola dasar tanda tambah sebagai lambang keseimbangan, maka interpretasi saya, pesan di balik kain geringsing adalah jagalah keseimbangan tiga elemen vital ini agar tidak ada sakit. Bukan saja ada di tubuh yang dimaksud, tetapi di alam. Kalau saya sendiri melihat geringsing itu sederhana. Geringsing adalah sebuah identitas. Geringsing itu harus kita mengerti bahwa ada nilai-nilai luhur yang terkandung di balik kain ini, baik dari sisi filosofi, teknik pembuatan, warna, penggunaan. Nah, nilai-nilai luhur inilah yang saya kira harus kita rekam, kemudian kita sampaikan kepada khalayak. Kualitas geringsing yang bagus itu dilihat dari segi tenunan. Motifnya kelihatan bersih dan bagus. Kalau dari segi warna, dia lebih cerah. Hitamnya kelihatan masih hitam sekali. Merahnya, kuningnya juga. Kalau cerita orang tua, benang yang terbaik itu yang memang datangnya dari Nusa Penida. Dan waktu saya cari sunti pun ke sana, saya sempat beli dari sana. Dulu kalau nenek saya ya, nenunya pakai benang dari kapas. Sebelum nenun, dia ke ladang dulu, cari kapas. Sehabis itu langsung lalu mintal. Baru pakai warna alam, ditanam di tanah berapa hari itu. Habis itu baru nenun. Cuma nenunnya dua kain aja, nggak banyak. Kain cepuk nike memang punya arti tertentu, seperti kecubung itu. Dulu cuma warna kain cepuknya cuma merah sama kuning. Yang ini baru kain zaman nenek moyang. 200 tahunan udah ada ini. Kainnya yang. Pikiran saya sih kalau dapat nun itu kayak senang aja gitu. Pokoknya tenang lah dapat di sana gitu, dari bandingkan pekerjaan yang lain gitu, padahal itu hasilnya kurang lah begitu kalau dihitung harian itu. Kebanyakan orang Bali yang pakai untuk upacara apa kayak ngetatah gitu, kayak ngantian ke salon-salonnya itu banyak ya. Harus apa, motif-motif itu harus berganti-ganti. Kalau menikah kan sesuainya apa gitu, warnanya kayak agak merah-merah biar agak cerah gitu. Kalau untuk dipakai sekepura biasanya putih lah. Menurut kayak pemangku gitu kan, pakai putih-putih ya. Kita siapkan ada warna yang berbeda-beda gitu. Saya sendiri yang suka kayak alam-alam kayak gini lah. Yang tidak terlalu cerah-cerah gitu ya. Kalau bikin topeng untuk sunduk sakral, bahan-bahannya dulu yang pertama kali, pasti kayu kalau bikin topeng. Itu dari pohon pule yang ada di kuburan atau di dekat pura dalam. Sebelum kita tebang, kita dikasih upacara dulu. Diupacarai dulu. Itu saya minta restu dulu untuk bisakah ambil gitu. Bukan ditebang aja, itu diminta sedikit, namanya ngepel.
dari batin itu, dari batin, dari perasaan itu bangga dan senang. Warna Bali untuk dikasih pewarna itu, warna Bali dikemasin dengan sini sudah mirip, bahkan pas sekali semuanya pas. Putih tulang ya, tulang tanduk manjang namanya itu. Kincu sudah bahan dari Cina. Yang hitam mangsi namanya, dari minyak kelapa itu mangsi itu. Tal ada dluge yang warna merah juga itu. Kalau zaman dulu hancurnya adalah bahan pokok. Kalau tidak ada hancur, warna Bali itu tidak ada pelekatnya. Juga tidak bagus. Kalau warna akrilik semakin lama semakin jelek atau kurang bagus kualitasnya. Kalau warna Bali ini kebalik, warna Bali itu semakin lama semakin matang, semakin hidup, itulah sakral, artinya taksu warnanya itu muncul karena warna Bali itulah warna yang alami. Makanya warna Bali harganya jauh beda dengan warna akrilik gitu. Kualitas dan pengerjaannya berbeda. Kalau kita membuat wayang itu mungkin secara tidak sadar karakter wayang itu dia sudah tertangkap oleh kejiwaan kita, karena sambil natah wayang itu kira bisa mengekspresikan langsung bagaimana tokoh ini. Wayang Bali itu sebenarnya dihitamkan saja untuk pentas sudah cukup sebenarnya, karena ditonton bayangannya, bukan wayang itu sendiri. Tapi karena ini adalah pertemuan antara seni kriya dan seni rupa, ini biar dilihat dari sebelum dia dipakai sebagai media pentas, biar cukup menarik juga. Kembali ke masalah warna alam itu, warna klasik itu, karena itu memang lahir dari alam secara murni. Ketika kita memainkan wayang dari warna alam, mungkin dia lebih berkarisma dia. Karena alam itu sebenarnya sumber kehidupan kita kan, kita juga tergantung dari alam. Merahnya misalnya pere itu, ya memang seperti ini dia merahnya. Saya berusaha untuk mencampur warna-warna dasar biar bisa kelihatan seperti warna Bali, tidak mau. Kakek saya pernah ikut melukis di balai itu, yang di Ketogoso itu. Dia mungkin masih punya relasi untuk mendapatkan warna Bali ini. Prosesnya memang cukup lama, artinya memang susah mencari bahannya mungkin, dan jika ada mahal. Dulu tuh mertua saya kalau dia bikin kain cari kapas dulu ke ladang. Sekarang sudah kapasnya nggak ada, pakai benang beli di kelungkup. Kalau yang merah ini paling susah. Kalau yang ini perminyakan dulu benangnya. Perminyakan pakai kemiri. Direbus dulu sama daun pepaya. Sudah dijemur kering, baru dicelup. Ini juga 20 kali pencelupan. Mengkudunya ditumbuk dulu sampai hancur. Baru diperas, ambil airnya. Pernah rusak juga pernah. Mengharapkan warna hitam keluar seperti abu-abu. Kayak kulit monyet itu.
warna alam itu saya tertarik karena tidak ada efeknya. Dulu itu saya emang pakai kimia ya. Saya kena penyakit kanker pernah saya. Setelah itu udah saya tidak berani pakai warna kimia. Sedihnya karena motifnya uang, kualitas geringsing menjadi menurun. Karena apa? Permintaan banyak, masyarakat mempercepat produksi. Yang harusnya 8 tahun baru selesai, dijadikan setengah, 4 tahun sudah ditenun. Sehingga kualitasnya menjadi menurun. Tapi syukur bahwa tradisi ini masih hidup. Nanti ke depan kalau batu perenya itu nggak diketemukan gimana? Terpaksa kembali ke warna pabrik. Terus untuk ke depan, karena sudah mulai perubahan zaman, anak-anak kadang-kadang untuk melanjutkan itu kurang minatnya. Itu merupakan tantangan untuk kemasan. Kedepannya perlu generasi berikutnya supaya tahu awalnya gimana, cara proses yang alami. Tidak sekedar hanya hilang begitu saja dengan penggunaan warna alam. Bagaimana tradisi itu mentradisi kalau dia tidak hidup? Dengan demikian, tradisi itu harus hidup, berarti kita harus berubah. Harus melakukan perubahan. Itulah satu cara-cara, salah satu cara atau satu-satunya cara untuk menghidupkan tradisi. Saya yakin bahwa tradisi yang unggul itulah tradisi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kalau tidak didukung sama pemasaran, otomatis tidak ada yang menenun. Nanti bisa punah ini kain cepuknya. Soalnya kain cepuknya ini cuma di desa Tanglet aja. Ya mudah-mudahan anak-anak muda yang sekarang itu mau belajar menenun gitu. Meneruskan tradisi yang dulu-dulu orang tua kita dulu. Biar kebudayaan ini masih ada, biar nggak hilang gitu. Bertaksu terus, berkarya terus, biar ada taksunya terus untuk keturunan. Itu yang tidak boleh kita hilang. Karena kita adatnya kuat, adat Banjar itu yang juga sangat juga menjaga. Kalau tidak ada itu, mungkin banyak yang sudah bergeser. Adat, agama, budayanya. Ngajagen taksu Bali, ngajagen taksu Bali.